squad ini, ada squad yang lagi latih tanding, lagi uji coba. Oh, no, jadi kalian juga nanti bisa main juga. Aku adalah Yin. Yang main nanti lewat solo. Yang main-main sendiri, tolong tunjukkan skill kalian biar kalian bisa di direkrut ya tuh. LB sama internet tuh lagi masih godok-godok juga tuh. Ada beberapa yang udah bisa dibilang lama juga di tim-timnya. Di LB juga, di internet juga udah ada yang lama, tapi juga ada butuh amunisi baru yang ujung kehampaan. Bisa diajak kerjasama ya, silakan ya. Aku tidak pintar, tapi aku tahu apa yang aku itu lakukan. Itu squad, bukan squad. Bayar. Ya, ini pakai emo saya. Ini pakai emo ya. Ini yang udah pasti yang di-invite, udah pasti ada yang emo, ada yang papa kasih privilege juga. Apalagi kalau kalian udah sering banget di sini, udah apa ya bisa dibilang apa ya? Udah bisa dibilang kenal banget. Hidup gitu, udah kenal adalah papa untuk gitu. Menipu. Pasti bakal papa juga kasih bonus enggak langsung di habis. Aku pasti bisa menembus ke dia sama siapa pun nanti kata masuk. Nah, katanya kamu katanya kerja. Bebas Marsku katanya timnya kerja jam 10. Makanya Bapak antarin lagi. Ya Allah, tahu gitu mah main kamu teh. Tahu gitu mana main sama kamu tadi. Timnya ready, BA ready. Bebas. BA mau lawan siapa? Nanti kalau mau lawan LB nanti Bapak bilangin dulu. Mau lawan LB, BA, mau enggak nanti gitu. Kalau misalkan sama ready nanti ayo kita. Mau sama Encret, ayo nanti Bapak bilangin juga gitu. Nanti papa nengahin kalian ya. Dengan sorakan yang meriah. Itu Marskuy mau main solo apa mau main tim? Mau main solo dulu apa mau main tim sekarang? Tadi papa soalnya ngutip terakhirnya mau kerja. Maaf, salah paham dari papa, sorry. Silakan, boleh, ayo. Tinju dibalas tinju. Tim aja pak, oh sama tim, boleh. Tim lawan tim. Ya Allah, kirain tuh tadi kamu. Kalau tanya kamu mau kerja jam 10, papa tuh ya akhirnya. Oh ya udah deh nanti lagi aja, makanya tadi papa bilang gitu. Disimpan dulu ini ada, udah papa tulis. Aduh, salah paham, maafin Marskuy, maafin. Maaf ya, BA ya ya Allah. Silakan, ada yang mau gak abis ini BA nih, ayo. Satu tim BA berarti abis ini ya. Dua orang yang kerja sih. Nah itu gimana ntar? Oh mau tiga orang mainnya, mau tiga orang. Ini papa bingung kamu gimana? Kerja sambil main? Mau kerja sambil main gitu? Apa waktunya lenggang? Takut kenapa-napa papa teh? Sama kalian yang lagi kerja? Tetap lima pak? Wih, keren banget BA ya berarti ya? Oke. Abis ini ya? Oke, BA mau lawan tim apa nih? 10 tahun aku di penjara. Oke ya. Ada yang booking nih katanya, kata Robi. Boleh. Gua umur masih 16 nih. Sudah menunggu terlalu nanti pulsa dikasih 100 oleh papa. Amin. Amin ya robbal alamin. Leh. Gak ada yang nyalain, gua kena mute anjir. Makanya gak bisa komen gua. Itu iseng kali, ada yang iseng. Oke, okay, papa sebut dulu ya dari Trail LB. Ada seorang di sana, ada Bull, ada Dappy Boy, Phoenix, ada EW, ada juga Macan, dan dari tim Trial Internet ada Dika, ada Sufa, ada Hubi, ada Shilby, ada juga Hides. Wow, kita lihat Fanny-nya sekarang diambil, dan lihat Dika ngambil seorang di sana. Apakah ini teori pertukaran hero? Tutor mentutor kah? Oh my god. Aurora lepas. Ternyata itu sampai pangling papa itu. Papa kira Vexana, ternyata Aurora. Vexana tetap diambil oleh tim LB ternyata ya. Wow, luar biasa. Wih, bucinnya di sini EW. Bucinnya Bull. Masya Allah. Siap. Ini bucin sama bucin nih. Oh enggak. Bucin lagi istirahat di sini ya. Oke. Menarik sekali dari tim Trial LB ada seorang di sana, Vexana, Cici, Fanny, Kari, dan juga Franco. Dan dari tim Trial Internet ada Terizla, ada juga Minotaur, Claude, Aurora, dan Pak Wicho. Dari draft picknya cuma bisa menghibur para penonton katanya.
banyak cicilan, Masya Allah. Kami gak bisa booking-booking, Pak, karena sekuat kami sekuat biasa. Gak ada uang. Iya, iya, gak apa-apa, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Desi mulai dah, oke. Aman-aman, Des, aman-aman. Tenang. Desi tuh sebenarnya merendah, bohong ya. Desi merendah, di papa tuh ada immortal dia. Tapi dia gak pernah nyebar-nyebarin gitu. Sebenarnya gitu ya. Oke, sudah mulai kembali lagi. Luar biasa di sana kita lihat. Sudah mulai dipantau lagi. Masih nunggu momentumnya, Bun. Luar biasa di sini kita lihat. Oh my god, Phoenix dan juga seorang Dika. Luar biasa ilmu padi. Anakku. Ilmu padi abangku. Ilmu padi adekku. Tapi lihat, top lane sudah mulai dipantau saja. EW sudah mulai. Tapi Hades lihat, seorang Hades. Oh my god. Masih menunggu saja, momen demi momen dijagain loh. Karinya jangan sampai kemana-mana, tetap di situ sendirian. Wah, gila. Oh, sudah mulai kembali lagi. Spam saja di sana. Tapi lihat, Macan sudah mulai aware karena tadi melihat pergerakan di area top lane. Oh, ada dua orang ternyata di top lane. Ini menjadi awareness yang sangat keras, butuh sekali di sana kita lihat untuk membuka vision. Spinning lightning wheel sudah dilempar ke sana. Ih, akhirnya nukunya untung saja pas dengan kata pulang. Hampir saja. Thank you sparkling lechus. Sudah mulai kembali lagi. Masa all-in mulu katanya, Masya Allah. Tapi lihat, sudah mulai dipantau kembali lagi backup saja bahkan di area bottom lane. Terkena last hitnya di sana oleh seorang Shelby. Tapi lihat Shelby melawan seorang Duffy Boy. Oh my god, luar biasa seorang Duffy Boy, the Miracle Boy. Setelah mengganti nickname ya, seorang Duffy Boy itu dulunya namanya siapa itu? Miracle Boy. Gue jadi lupa lagi ya Allah. Nyampe lupa ngebleng ini namanya. Oh my god, luar biasa. Kembali ke sini. Ush, urea katanya. Sudah mulai dipantau sih kan. Mid lane menjadi solusi utama tapi lihat Turtle sudah mulai disekat tapi kali ini bottom lane. Duffy Boy tertake down saja orang Shelby. Oh my god, luar biasa. Kali ini coba dipantau saja. Lihat saja, ini berbahaya sekali. Belum momentum yang ada di kapan lagi. Mobil nyicil, rumah nyicil. Cuma motor yang cash, itu pun motor Supra katanya. Wow, luar biasa Turtle-nya kali ini pun masih diamankan dengan jab-jabnya seorang Pacan kali ini. Wah, Pacan jadi bilang nih, benar-benar digodok banget nih Pacan nih. Luar biasa ini ya. Kali ini Pacan benar-benar dibebaskan untuk menggunakan hyper. Apalagi sekarang internet ada Dika. Dika setelah ditransfer dari tim Espal, setelah merayakan pembubaran dari tim Espal, Dika langsung di sana trial ke tim Anchornet. Wah, ini sih jadi bisa dibilang komposisinya fleksibel banget. Apalagi kalau misalkan ada lagi seorang di sana ada Kairi ya. Ada 3 loh, 3 hyper user dengan fleksibilitas sangat tinggi sekali nih Anchornet. Wow, tapi Papa belum tahu dari tim-tim lain seperti Baby AGC dan LB juga di sini. Oh my god, yang masih digodok-godok ya, yang masih terlihat di sini banyak banget. Mungkin akan ada explore juga dari roam-nya. Tidak terpaku pada satu rules. Tapi lihat, Glacier sudah digunakan. Bolt-nya harus hilang saja kembali lagi. Dika masih berusaha saja menjaga posisi. Tapi lihat, bottom lane-nya pun diambil Phoenix. Cuma kali ini, benar-benar Supa di sana. Wow, bisa dibilang Supa juga dulunya adalah mantan top global Bruno ya. Dulu sempat menjadi masuk jajaran top 10 global Bruno. Tapi lihat, oh my god, pengen digunakan saja oleh Duffy Boy. Tapi sayang, Duffy Boy the Miracle Boy harus tertake down kali ini. Luar biasa berusaha untuk di-set kembali lagi menunggu momennya. Ada di cover lagi bahkan seorang di sana, Phoenix. Luar biasa, yang Ono mana level sama sekuat yang orang-orang. Oh my god, luar biasa kembali lagi. Menunggu saja di sana kita lihat. Tapi lihat, Pacan masih nungguin. Oh, langsung di-all-in. Lihat dua orang. Oh my god, kali ini tertake down langsung sekali. Jab buat bersama Phoenix. Tapi lihat saja, itu sih benar-benar bertubi-tubi ya. Tadi knock up strike atau jab pun tadi yang dilakukan itu memberikan sedikit knock up ya. Bahkan langsung tiba-tiba datang loncat dari seorang Hades. Itu sih benar-benar pas banget, benar-benar pas. Kayak misterinya sudah benar-benar wow, sepertinya kawin dari hyper dan juga seorang roamernya. Oh, knock up strike, Minion Puri. Lihat saja, EW harus tumbang saja seorang EW. Hilangkan oleh seorang cara, kita lihat saja. Oh my god, Supa bisa untuk mendapatkan di sana otot tarot di area top lane. Dan kali ini pun agak ragu-ragu untuk seorang Macan. Harus recall Macan, susah kamu. Recall, lebih baik recall Macan, tipis darahmu. Wow,
Berbahaya sekali menunggu momentum yang ada di cover lagi. Dan kalau kita lihat, beberapa player kali ini pun sudah mulai terpantau. Bahaya, sudah mulai menunggu lagi. Bahkan Dapi Boy, hampir. Kita lihat, bahkan Fanny-nya sudah mulai datang. Bahaya sekali Bu. Retri-nya sudah mulai digunakan saja, kembali lagi berusaha untuk menghindar. Dan terlihat saja dengan bebas, wow, luar biasa. Ada kami pinjam tempat. Astagfirullahaladzim. Nah gitu dong. Oh my god. Luar biasa kembali lagi di PK. Masih terpantau saja dengan baik. Tapi lihat. Sudah mulai terpantau lagi. Oh my lord. Sudah mulai diganggu. Menunggu momentum yang sudah mulai tidak asing. Tapi lihat saja. Jangan menjadi berbahaya. Menunggu momentum yang sudah mulai luar biasa. Dan terlihat dengan jelas kali ini. Habis ini ada squad. Ada squad BA ya. BA. Belum ada lawannya. Silakan yang ada tim. Karena BA pesannya pengen lawan tim sayang. Silakan ya. Ada tim enggak yang mau melawan BA? Silakan. Oh my god, luar biasa kembali lagi. Tapi dipantau saja. Masih menunggu saja apakah tim D, apakah D mau melawan D? Wih. Kita pantau lagi. Luar biasa karena Papa baru ketemu lagi sama, bukan baru ketemu ya. Kalau Mars Queen-nya sih dulu sering banget ketemu Papa ya, tapi tim BA-nya ini Papa baru tahu juga ya. Wow, semoga di sini bisa memberikan bukan cuma perlawanan tapi juga benar-benar sharing positif ya ke tim BA dan tim-tim yang baru mampir ya. Selamat datang bagi yang baru datang. Salam kenal ya sayang ya. Tapi kembali lagi di backup saja menunggu momentum yang ada di cover lagi. Bahkan di sana seorang macan sudah mulai terlihat lagi. 13 berbanding 0. Apa yang terjadi di sini? Trial LB sedang berusaha untuk menggoreng-goreng dan menggodok-godok untuk playernya agar bisa menjadi, oh my god, tim yang kuat mental. Tapi Glaciers digunakan saja, macan mulai tumbang saja di sana. Seperti akhirnya Supa, Hades langsung dua kali ini dilumat. Seperti tadika, akankah seperti tadi? Wow, ini berbahaya sekali menunggu momentum yang ada di cover lagi. Lino, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nih, 4 kurang 1 tapi katanya, kata Robi itu bikin tim gimana pak? Tinggal nanya-nanya dulu aja di sini sayang, kenalan-kenalan dulu. Kali aja ada yang belum ada tim, Robi. Tuh, tanya ke kakak Desi ada tim. Kali aja dia juga masih kekurangan playernya tuh. Tanya ke kakak Desi dah. Silakan Robi. Wow. Luar biasa kembali lagi, kakak Desi tuh lagi ada tim juga dia. Desi, itu Robi katanya nanya tim tuh. Sudah mulai dipantau lagi, luar biasa. Hamzep, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sudah dipantau lagi luar biasa menunggu momentum yang ada di cover. Tapi lihat, masih berusaha untuk dilakukan. Ini masih bisa comeback sih, ini masih jauh banget. Apalagi di menit ke-7, kita lihat itemik dari kedua tim. Kita pandang saja Franco-nya di sini dari seorang macan. Sudah mengamankan satu domains dan juga dia menggunakan rapid boots. Dan kalau kita bandingkan dengan seorang di sana Hades, yang sudah setup ke arah turtle, sudah mengamankan domains dan satu tough boots. Rapid boots dan tough boots ini ya perbandingannya. Luar biasa, yang satu memang untuk mobilitasnya lebih cepat saja. Tapi yang satunya lagi bisa mobilitasnya bertambah, tapi dia juga masih ada defense. Wow, luar biasa sekali. Ini sangat-sangat bagus. Hello Lino! Tapi sudah mulai dipantau. Luar biasa, sudah mulai datang saja. Lino sudah mulai nih. Apakah Akagami? Apakah siap Akagami dan untuk bermain? Ini ada tim BA nih. Ada tim BA butuh lawan nih. Wow, luar biasa nih. Luar biasa, BA lagi pengen ada lawan pandai. Minuan purinya hanya mengenai satu orang saja bahkan di sana. Tertarik akan hilang. Langsung di-trigger tadi oleh seorang Hades dan mendapatkan saja. Masih hidup seorang macannya. Harus recall kali ini. Karena Lord dia dapatkan dengan tanpa adanya kontestasi. Ini nggak ada yang gangguin untuk dapat Lord nih. Dari tim internet. Ngeri banget sih, sudah mulai dipantau pula. Luar biasa kembali lagi. Menyala bangku katanya. Wow, menyala Lino. Tapi kita lihat, ada nggak sih trial squad? Ada tuh, silakan. Amjad, apakah akan diterima dari timnya Desi? Wow. Masih menantang, masih berusaha untuk setup. Iron Hook, masih miss. Pancar saja kembali lagi. Diamankan bahkan di sana kita lihat midlane akan menjadi solusi utama. Karena midlane adalah jantungnya laning. Tapi lihat, masih tetap pantau saja dengan baik. Masih menunggu momentum yang ada di cover lagi dan luar biasa. Berusaha untuk reset. Oh my god, lihat. Masih polos Lordnya saja, belum ada charge. Sudah mulai diganggu. Lihat, bahkan inner turret-nya akan diambil di area mid lane. Oh my god, benar-benar diambil. Pertukaran dengan Lord mendapatkan inner turret di area mid lane. Tapi lihat, ini belum selesai. Oh my lord, masih dilanjutkan. Dan sudah mulai kembali lagi berbahaya. Menunggu lagi pergerakan momentum yang sudah ada dan terlihat dengan jelas. Kali ini benar-benar berkelas dari kedua tim. Wow. Yang satu defense-nya kuat nih sekarang.
Yang satunya lagi benar-benar greget nyerang banget. Wah, luar biasa. Aku cuma butuh imu biar bisa bareng dengan kalian. Wih, ngeri banget. Luar biasa kali ini. Sudah mulai terpantau lagi dan ternyata masih dipantau lagi dan terlihat saja. Oh my god. Tuh Robby katanya tadi ada 4 imo katanya tuh. Desi itu langsung tuh gaskin kah? Tapi masih dipantau lagi. Permainannya sudah mulai luar biasa. Benedetta-nya sih boleh-boleh ini ya Robby ya. Tapi Bloodian, ya ampun, all in kepada seorang Hades. Wah, satu informasi yang bagus ini didapatkan oleh tim Ancient nih. Tapi lihat LB, tidak akan semudah itu untuk diserang dan juga untuk ditumbangkan. LB masih kompak di sana dari segi komunikasi ataupun yang lainnya. Bahkan defense-nya benar-benar kuat nih untuk kali ini. Wow, luar biasa. Bennett Hoki aja itu, widih, ngeri Bennett Hoki. Ilmu padi abangku. Ini cek lagi. Menunggu momentum yang ada. Dan terlihat saja sudah mulai terpantau lagi-lagi. Wow. Bahkan dia ngambil purple-nya yang gede doang loh. Wah, yang satunya enggak di reset, enggak di ani loh. Enggak dikill loh. Wow, sengaja. Wow, my god, di freeze ternyata dari purple buff-nya. Tapi bottom lane sudah mulai solusi utama. Oh my god, sudah mendapatkan di sana. Conceal digunakan. Aduh! Flicker-nya bakal dicari lagi, sudah mulai kembali lagi bakal. Oh my god. Minuan Puri malah dibalikan. Sedikit miss di sana sepertinya. Perhitungannya masih mau pas, kita lihat. Tertumbangkan di sana agak sedikit miss. Harus jadi bahan evaluasi ini. Wow, sudah mulai dipantau pula, lihat yang dikerjakan oleh seorang Shelby. Memancing ke area top lane sendirian. Beberapa player, dua bahkan. Wow, sudah mulai dipantau lagi, luar biasa sekali. Menunggu momentum yang ada di kamar lagi dan luar biasa. Sayangnya, oh my god, bottom lane menjadi solusi. Lordnya pun sudah dipukul, saya sudah ditumbuk pula, kita lihat. Wow, udah 11 menit ini sih udah bisa ngecharge nih ya. Tapi killing spree pun terjadi, 17 running 5. Dan kalau kita lihat itemik dari kedua tim, sebagai hyper di sini Pacan sudah mengamankan. Dia itemnya full damage ternyata, antara track dengan BOD. Bahkan sepertinya akan otw bikin Malefic ini ya. Kalau dilihat-lihat ya dengan Legend Sword ini. Bentar ya, kita lihat dulu. Oh my god, betul sekali, langsung jadi Malefic tuh langsung. Wow, ini perbandingannya sangat luas sekali. Bahkan kalau kita bandingkan dengan seorang Fanny-nya dari Bulls, yang bisa dibilang di sini baru ada Malefic, Heptasis, satu lagi baru bikin, mau bikin Hunter Strike ini. Item penetrasi is real. Sudah mulai digunakan kembali lagi, diamankan bola. Bahkan susah untuk menunggu momentum yang ada. Bahkan Lord-nya masih ditahan saja karena di sana begitu banyak hero-hero late game. Bahkan seorang EW-nya sudah menggunakan Akari-nya. Ini akan menjadi hero-hero late game yang dimana bisa membalikkan dalam satu kali kejutan saja. Wow, luar biasa sekali. Bahkan di sana ditumbuh-tumbuh lagi, masih terpantau dengan baik. Bahkan kali ini akan menjadi luar biasa sekali. Dan oh my god, sudah mulai set up lagi. Satu penggerakan saja beberapa player yang sudah mulai ada, dan Selby pun di sana. Apakah dia akan menjadi umpan? We'll see. Who knows? Tapi lihat, sudah mulai dicek lagi. Oh my god. Wow, not bad, kita lihat perusahaan untuk dicek lagi. Masih terpantau saja, bahkan di sini kita lihat backupnya pun terbaca dengan luar biasa, sayang sekali. Oh, bahkan digunakan dengan baik Minon Bori. Ya ampun, sudah mulai dipantau saja, kita lihat saja di kamar dengan baik. Berusaha untuk diamankan pula beberapa player yang sudah mulai dipantau. Luar biasa sekali lagi. Bahkan sudah mulai di setup lagi-lagi dan ternyata masih saja. Ini sangat-sangat berbahaya. It's not good for this time everybody in moment to every day. Tapi lihat, sudah mulai dipantau. Lagi-lagi akan menjadi kacau. Sudah menunggu, bahkan di sana tidak mau blunder dari tim Internet Trial. Tapi lihat dari LB Trial pula, dia pun tidak mau sampai over commit, jangan sampai over lagi dia kecolongan. Dan terlihat saja berapa player yang sudah mulai pantau pula. Itemik sudah mulai dikumpulkan, 17 berbanding 5 kali ini, lihat saja. Dan gold leading 46.000 berbanding 37.000, hampir 10.000. Wow, 3 item lebih bahkan ini. Wow, menarik sekali. Berusaha untuk dicek pula, lihat saja. Oh my god, ini sangat berbahaya. Berusaha untuk diamankan beberapa player yang sudah mulai terpantau. Tapi lihat, bottom lane sudah mulai dinaikkan pula oleh seorang di sana, Sufa. Berusaha untuk menunggu bahkan. Wow, bahaya banget sih. Bahaya banget. Wow. Sudah mulai setup pula. Ini bahaya banget, sudah mulai kembali lagi. Berusaha untuk dinaikkan. Bahkan, inilah menunggu
dan sengaja mereka naikkan tapi lihat batam lainnya belum diambil, belum diambil. Oh, sumpah di sana terpancing tapi lihat ini akan menjadi pancingan semata untuk area lordnya. Tapi masih ada di sana, kita lihat saja kembali lagi lempar saja. Oh my god, bukan meloncat lagi bahkan di sana. Oh my god, lordnya satu dikejar. Iron Hook masih miss, baru satu melakukan saja. Ini sepertinya akan diambil langkah lagi dari tim dari Trial LB. Masih lebih memilih mendefense. Wah, luar biasa, keren banget ini. Luar biasa sekali, luar biasa sekali. Dari semuanya pun, wow. Gak ada yang mau. Wow, masih memantau saja. Pancingannya itu antara kalau misalkan gak MM yang dikorbankan, XP lane atau mid lane, atau mungkin malah roamer bisa menarik agar bisa free untuk mendapatkan lord. Itu sih, tapi lihat Selby-nya di surga, all in langsung. Oh my god, pecah immortal sebagai zone sekali sekali lagi bakal dana. Penalty zone sebagai langkah terakhir karena di sana sudah mulai terdekat. Speedy lightning wheel diberikan saja ke Legends. Sudah mulai terserang lain dua kali. Dia menekan bakal dana, hilang saja bakal tiba-tiba datang dari Sora. Sumpah, sebagai damage dealer di awal late game. Oh my god, benar-benar disana kita lihat cloudnya di freeze lagi macan tumpang. Bahkan kali ini, oh my god, midlane sudah mulai masuk bersama orang dari lord. Pacahan, pacahan, midlane-nya. Oh my god, lordnya, oh pacahannya masih hidup pula. No, akan menjadi masih milik dari Ancient Trial. Wow. Kayaknya Rahu tahu sih, paling tahu katanya. Si paling tahu katanya. Oh my god. Main gak pak? Katanya, kata Robi. Ini BA dulu, login aku pak. Iya. Ini BA, satu tim lagi belum ada nih musuhnya nih. Silakan. Silakan, siapa cepat dia dapat ya. Siapa cepat dia dapat dulu ya. Mereka lawannya pengen lawan tim ya. Nanti ya. Sabar ya, pengen lawan tim ini ya. Oke, akan evaluasi dulu dari tim LB ataupun dari internet keduanya. Ini sangat bagus sekali.